hujan itu. Pak Lura, izin bisa diceritakan terkait banjir ini, Pak? Ya, baik. Posisi banjir atau genangan, ya, posisi hujan lebat yang sudah terjadi di beberapa hari yang lalu, dan saat ini volume ketinggian air di khususnya di Anak Kali Sabi ini cukup tinggi, sehingga meluap ke jalan di wilayah Galeo, sehingga mengakibatkan genangan air atau dikatakan banjir lah, ini sudah cukup lama juga, dengan ketinggian kurang lebih 50 cm. Biasanya volume air ini tidak sebanyak ini. Ya, biasanya ketinggian hanya 30 atau 40 dan posisi sejam dua jam biasanya sudah surut. Ya. Dari Pemda Kota Tangerang sudah menyiapkan pompa air. Ya, alhamdulillah ini sudah berjalan. Dan untuk kedepannya memang sudah direncanakan untuk pembangunan turap, peninggian turap di sepanjang kali Anak Kali Sagi ini. Jadi insya Allah kalau turap sudah rapi, mungkin air tidak akan limpas lagi ke jalan.